Oke, kita memasuki daerah Sukaasi. Harus saling asih, asah, asuh. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Ya, naik ke sini aja. Jumpa lagi di Ray Ruben dari U84 Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini sore ini ya. Ini hari apa nih? Senin. 21 Januari 2022 ya. Ini jam berapa? 16. Every time we say goodbye. They all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone. 'Cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind. I just wanna be happy, happy tonight. We always give it one last try. Yeah,
Yeah, you've watched me break a thousand times. Sampai ada AC-nya juga. Ya, enak. Kita sudah sampai sekarang di Sukamana. Daerah Sukamana. Tadi Pasar Paro ya, sekarang Sukamana. Bentar lagi kita akan memasuki daerah Keracak ya. Selain kita akan memasuki daerah Keracak. Sangat nyaman ya berada di Mercy T200 ini. C, ya C200. Ya maksud saya C200. Kayak tipe HP ya. Oh, ada pasar malam teman-teman. Kita mampir dulu ya. Sekarang kita ke Terminal Wiliang dulu karena udah lama saya nggak ke Terminal Wiliang. Iya, baru tau nggak? Udah lama banget ya, Ray Ruben nggak ke Terminal Wiliang. Keracak ya teman-teman. Nah, kalau ke sana itu ke Cengal loh. Tapi kayaknya naik kurang dipakai tak non kera logo ti pas tikang mudi dari rumah no dipakai. Teman-teman kali ini kita udah nyampe ke warung salak ya, ada kita bareng Mister Jimon juga. Halo. Adit, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Eh, Adit nyampe ya? Oh iya. Mantap tip, thank you. Jangan lupa like and subscribe channelnya Mister Gibbon. Oh, di Raya tuh. Mana? Mana? Beneran, anak beneran. Mana maksudnya? Kita udah memasuki daerah Geleduk ya, ini daerah Geleduk ya teman-teman. Sore hari ini sangat cerah ya, tadi kayaknya di sini nggak hujan, tadi daerah Puraseda ya, Karyasari di mana? Lima tadi hujan gede. Waduh. Nah, ini aneh teman-teman, kita sampai di sini ya. Dari Karacak sana tadi nggak hujan nih sampai sini. Tadi padahal di daerah Karyasari dan Puraseda itu hujan. Kita memasuki daerah Karacak, tidak terlihat hujan ya setitik pun. Nah ini dia teman-teman. Hujannya malam. Jangan jawab. Ayo sini ya. Kalau udah turun lelahnya nama mobil kita mau angkat ke dalam mobil. Astagfirullahaladzim.
daerah Barengkok. Kenapa dinamakan Barengkok? Itu sejarahnya panjang, soalnya dari Lempeng dulu. Jadi panjang itu. Hasil 5 menit udah nyampe, lancar ya, lancar. Terus daftar pajak Amerika ayo pernah hitungan detik man, langsung disetujui. Mungkin karena waktunya ya, waktunya saya itu malam, agak malam gitu, jadi mungkin kosong ya, nggak banyak antrian, padahal panjang ya cara-cara nah. Pajak Amerika. Nah, di sini Amerika apa non? Amerika. Pajak Amerika. Di tanah kekadinya. Ikuti mana? Ayat 7 langkah tapi nalo bae cena. Wah, jujur mantap ya. Dan tebok gak iat ya, SPMP. Jadi nak perlu daftar eta, Pan. Men buka NPWP mah teu kudu eta, teu kudu. Langsung ke amun buka NPWP mah. Teu kudu. Teu kudu iya, teu kudu daftar eta, teu kudu. Eh, teu boga. Teu boga. NPWP. Geus mah ka Cibinong aduh jauh. Jauh nya, mending daftar nu kieu urang ka Cibinong. Anjir. Ih, terus asup. Ya, teman. Ini sedang udah memasuki di kawasan Barengkok. Nah, ini tuh pada bengkok ya. Iya. Cocok jadi preman ge. Kan udah make ciut kita anjir. Mau ngadepin preman terminal urang ya. Enggak ada kan ada ge. Terus mau bener ya. Mungkin jangan bantuan. Kan udah make ciut. Kita memasuki daerah Sukaasi. Harus saling asih asah asuh. Grand Sutra. Nah ini dia. Perumahan Grand Sutra teman-temannya. Hari ini
sama Pak Yudho, dan juga ada Ruben Rio 84 Channel. Oke, okay, thank you hadir. Menuju ke Terminal Liang ya. Menjadi apa kita? Kita Terminal Selamatan sekarang, Andi Persari. Mantap. Ikut kita perjalanan kita ke Terminal Liang. Ya, ke teknis sen. Oke, sedikit terlihat kemacetan nih di pertigaan ini tangga pokok yang mau ke arah Setu ya. Terus jauh. Seri jeruk berarti. Oke, kita melewati jalur Setu. Nah ini kita memasuki kawasan Setu ya. Jadi ini untuk perlintasan tercepat ya, untuk menghindari macet di Jalan Raya Lewiliang atau di Pasar Lewiliang dari arah Bogor itu menuju ke Jasinga atau ke Banten bisa lewat sini ya. Seperti si Timi ya, Maya.